Assalamualaikum, selamat sore teman-teman ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita lagi memberi makan pada ayam-ayam yang ada di kandang peliharaan kita teman-teman ya. Dan inilah ayam-ayam yang saya pelihara teman-teman, dan masih banyak yang ada di kandang box ya. Nah, dan ini yang saya lepas teman-teman ya. Jadi untuk pejantan cuman satu ekor yang saya lepas teman-teman, dan ini pejantannya jenis bakoi. Lalu di sini ada beberapa yang saya jodohkan ya, dengan indukan mangon pama. Oke, lalu ada indukan pakwe juga teman-teman. Nah, dan ini untuk anakan yang kelabu-kelabu ini teman-teman ya. Ini koingan teman-teman. Nah, yang tiga ini yang agak kurang bulu, ini koingon ya, karena kemarin kita jodohkan pejantan pakwe ini dengan indukan mangon ini teman-teman. Nah, dan ini pamanya sekarang lagi mengeram ya, ada 13 butir telur yang dierami teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk kedepannya kita akan lebih banyak lagi mengembangkan anakan-anakan ayam yang ini ya, karena udah dari keturunan atau dari silsilah ayam yang sudah saya ternak ini teman-teman, alhamdulillah sangat bagus sekali ya kualitas dari ayam tersebut teman-teman. Inilah bentuk ayam-ayam saya teman-teman ya, yang ada di kandang skala rumahan. Dan pada sore ini teman-teman ya, khususnya setiap hari teman-teman, dan untuk ke sorenya kita ini ya memberi makan pada ayam peliharaan di kandang skala rumahan teman-teman. Oke, dan ini indukan pakwe yang hitam, ada lagi satu indukan pakwe yang mengeram. Nah, dan ini tetap akan jadi seperti apa yang kita harapkan teman-teman ya. Kalau pakwe kita jodohkan dengan pakwe, maka anakannya juga akan menjadi pakwe teman-teman ya. Nah, inilah ayam-ayam yang ada di kandang untuk sekarang ini teman-teman. Oke, untuk itu terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam kompak, sehat selalu, dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.